Hi guys, welcome to Fira Channel. Maka adalah dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sekarang Fira betul-betul baru je sampai dekat jalan kita. Walaupun ada yang ramai yang pergi, ramai yang tak pergi lagi untuk tahun ni, Fira akan record sikit-sikit sebab nak jalan dengan korang tak boleh. So kita acah-acah macam POV jalan sama, okey? Man, asal saja kita saling mengerti. Mengapa dikenangkan kekasih? Tengah-tengah jalan ni tiba-tiba like hujan lebat gila. Tapi macam yang korang tengok tadi lah, kalau korang datang sini, korang jangan lupa untuk bagi, even beli sedikit pun, beli sikit pun tak apa dekat abang yang Fira tunjuk tadi tu. Sebab literally bila korang beli, dia akan macam auto terus doakan korang. So benda tu buat kita lagi tersentuh tau. Lagi-lagi bila bulan puasa kan, like macam semua orang dekat sini cari baju raya semua. And tapi abang tu still lagi menjual walaupun dia kurang upaya. Mari mencari baju melayu tepuk kutang belah bintang. Mari saya bantu. Baju melayu tepuk kutang belah bintang. Kedai kami dalam lorong 5. Masuklah kita jalan straight saja. Ada dua kecil, saya nampak. Dia duduk ujung sana. Ada dua kecil. Kalau korang nak tahu, tahun ni dekat kedai mana-mana memang banyak gila design kain yang ada dot-dot ni tau. Dia macam kira trend lah untuk tahun ni. Ni, nampak tak? Ni, tangan dia sampai ke bawah guys. Ni lah panjang tangan sebenar. Panjang weh.
comel baju budak. Tapi dia tinggal kali ni je. Ni 20 ke kak? Buka sampai hari apa bang? Sampai malam raya. Ni untuk anak buah saya yang kecil tu, yang baby Isaac tu. Comel je. Ni saya ada kopiah budak, comel gila. Satu berapa? Oh tu tu yang dewasa. Ni mangkuk hijau. Saya sebenarnya datang jalan tar nak pergi beli baju raya sebab macam sebelum-sebelum ni memang selalunya beberapa hari before raya baru beli. Tapi tahun ni saya rasa macam banyak jual baju Melayu lelaki lah. Last pergi jalan tar beli jagung. Ya Allah. Tepat-tepat saya nak rekod jagung. Tapi terrekod abang tu pula. Takut.